Kim Jung Hyun dan Shin Hye Sun ciuman hot di Mr. Queen. Begini proses syutingnya. Mr. Queen menghadirkan adegan ciuman hot antara Kim So Young yang diperankan oleh Shin Hye Sun dan Raja Chol Jong yang diperankan oleh Kim Jung Hyun pada Sabtu 9 Januari. Begitu episode itu tayang, tim produksi langsung merilis video di balik layarnya. Cuplikan video proses syuting memperlihatkan Kim Jung Hyun yang langsung melakoni adegan memaksa mencium Shin Hye Sun. Namun posisi pinggang pasangan utama Mr. Queen itu terlalu melengkung sehingga proses syuting harus diulang. Syuting ciuman kembali dilakukan dan kali ini mendapat persetujuan dari sutradara Mr. Queen. Namun kamera di balik layar tertutupi oleh kamera utama drama sehingga fans tidak bisa melihat proses syuting ciuman kali ini. Sebagai gantinya, tim produksi merilis cuplikan di drama ketika Raja Chol Jong mengatakan dirinya tidak akan mematuhi aturan no touch hari ini dan langsung memaksa mencium bibir Kim So Young. Mr. Queen kini sudah memasuki paruh kedua penayangan di mana Raja Chol Jong sudah mulai terang-terangan menunjukkan cinta Kim So Young. Sang ratu yang jiwanya diisi oleh Jang Bong-won yang diperankan oleh Choi Jin-hyuk juga perlahan mulai berdebar ketika melihat Raja Chol Jong. Setiap episode terbaru Mr. Queen juga selalu menuai respon positif dari penonton. Selain banjir pujian, drama TVN itu terus mengalami peningkatan rating hingga yang tertinggi 12,8% pada episode ke-10. Sementara itu, Mr. Queen kini tinggal menyisakan 6 episode pamungkas. Drama ini akan digantikan oleh Vincenzo yang dibintangi Song Joong Ki, Jun Yoo Bin, dan Taecheon mulai Februari mendatang.